Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Sekarang udah keluar senjata XM8 terbaru, tapi mahal banget. Harganya 2 juta. Aku nggak bisa membelinya karena nggak ada duit. Teman-temanku udah beli apa belum ya? Pasti mereka udah beli. Tapi nggak mungkin dah. Nggak mungkin mereka beli. Karena senjata itu kan senjata mahal. Kami semua bot dan kami semua player miskin. Jadi nggak mungkin teman-temanku bisa beli. Ya, aku yakin. Tapi lebih baik aku harus ke rumah mereka dulu lah. Siapa tahu teman-temanku ada yang hoki. Mungkin mereka dapat cuma 9 DM ataupun sekali spin. Ya udahlah, aku coba tanya dulu. Mudah-mudahan teman-temanku udah punya XM8 terbaru. Walaupun aku nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting teman-temanku punya. Ya, mudah-mudahan mereka punya. Teman-temanku udah bangun apa belum ya? Kan ini masih pagi, apalagi kan teman-temanku kalau bangunnya telat-telat banget. Ada yang bangun jam 10, jam 11, apalagi Itachi kalau bangunnya jam 4. Parah sih. Pantesan ya kalau kami bot dan kami miskin karena males kerja gitu loh. Aku ke rumah siapa dulu ya karena rumah mereka dekat-dekat. Ini aja dulu lah. Upin. Assalamualaikum Upin. Upin, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu Beb, ada apa? Enggak, Pin, aku cuma mau tanya. Kamu udah beli senjata XM8 apa belum? Oh, senjata itu. Ya jelas sudah dong. Aku udah punya dari dulu. Emang kenapa? Parah sih, masa kamu udah punya dari dulu? Kan senjata itu baru keluar. Nih, lihat. Kalau kamu nggak percaya, nih, bisa lihat kan? Tuh, senjata XM8. Udah punya skin juga. Ya Allah, Upin. Maksudku bukan itu. Ini ada skin terbaru. Harganya 2 juta. Apa kamu udah beli? Oh, kalau itu mah, aku nggak beli. Lagian aku nggak ada duit. Harganya pun mahal banget. Parah ah. Aku kira kamu udah punya. Ya udah Pin, ayo kita tanya sama Rizka yuk. Dia udah punya apa belum? Assalamualaikum Rizka. Rizka, assalamualaikum. Wei Rizka, assalamualaikum. Bangun dong, udah pagi. Parah sih. Aduh, kalian ngapain sih? Ganggu aja orang lagi tidur. Ada apa? Rizka, aku mau tanya. Udah, mau tanya apa? Cepet tanya, aku mau tidur lagi. Masih ngantuk nih. Kamu udah beli senjata XM8 terbaru apa belum? Yang harganya 2 juta itu loh. Apa? Harganya 2 juta? Mahal banget. Lebih baik aku beli beras daripada aku beli senjata semahal itu. Gak mau beli dah. Uang untuk makan aja kita susah, apalagi beli senjata itu. Ya udah deh, ayo kita ke rumah Itachi. Itachi udah beli apa belum sih? Teman-temanku gak ada yang mau beli. Kenapa sih? Parah. Assalamualaikum, Itachi. Assalamualaikum, Itachi. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa? Pagi-pagi Itachi. Emang aku hitam, gak usah panggil-panggil Itachi. Hei Itachi, kamu gak usah ngambek dong. Cuma jawab salam aja susah. Tahu tuh Itachi, emang parah dia, pemalas. Udahlah ah, senam dulu lah. Lah, aku senam sedikit lah. Enak senam-senam pagi-pagi. Widih, parah. Pantat Itachi itu licin betul. Ya, walaupun licin, ini original, bukan KW. Ori nih. Kalian bisa lihat. Oh ya, ngomong-ngomong kalian kesini ngapain? Hah? Pagi-pagi udah ke rumah orang, mau ngapain? Gini Itachi, kami cuma mau tanya, kamu udah beli senjata XM8 terbaru apa belum? Ya belum lah, kan nggak ada duit, gimana mau beli? Uang makan aja susah. Ya udah yuk, kita kerja
cari jamur, kita kumpul jamur, nanti kita jual biar kita ada duit. Kamu mau ikut nggak, Itachi? Ah, males. Kalian aja lah yang cari jamur tuh jual. Aku nggak mau. Ya udahlah kalau begitu, kami pergi dulu ya cari jamur. Yuk teman-teman, kita cari jamur yuk biar kita ada duit. Oke, Beb. Ayo kita cari. Nanti jamurnya kita jual. Kalau misalnya dapat duit banyak, nanti kita beli XM8 terbaru. Woi, teman-teman, tunggu dulu lah. Aku juga ikut. Woi, tunggu. Woi, tunggu dulu lah. Hei, aku juga ikut cari jamur. Ayo cari jamur. Itachi itu botrek banget sih. Tadi nggak mau ikut, sekarang minta ikut. Ah, kamu diam, Upin. Beb, aku ikut ya cari jamur. Nanti kalau kita dapat banyak duit, kita beli XM8 terbaru. Ya udah, kalau kamu pengen ikut, ayo kita pergi. Tapi ingat, kamu jangan males nanti ya. Iya, iya. Aku janji dah, aku nggak akan jadi pemalas. Ah, janji-janji doang lu. Upin, kamu diam. Hei, kalian ngapain berantem sih? Kayak anak kecil. Cil. Udah teman-teman, ayolah cari jamur. Ayo cepat. Oke oke, siap Beb. Siap 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 siap, ntar lagi udah siang. Ayo cepat. Kita harus cari jamur yang banyak. Nanti kita jual di training. Karena di sana biasanya rame orang beli jamur. Apalagi jamur yang gede. Oh, berarti kita harus cari jamur yang gede-gede ya, biar cepat laku dan mahal. Upin, gak mesti yang gede kali. Oh gitu ya. Nih, ada satu nih, ambil dulu. Oke, biar aku yang ambil. Ayo, kita cari di tempat lain lagi. Biasanya di sini banyak. Iya, Itachi, itu betul. Biasanya di sini banyak banget. Nah, di depan ada lagi nih. Ayo, Upin, kamu yang ambil nih. Wih, ini gede juga nih. Ayo. Oke, ambil aja. Koga, biar aku yang ambil. Oke, ayo kita cari lagi. Itachi, cari yang banyak jamurnya ya. Nanti kita bisa jual. Dan nanti kita bisa beli senjata XM8 terbaru. Oke, Beb. Tenang saja. Aku bakal cari yang banyak. Tuh kan, ini ada lagi. Langsung ambil. Yuk, cari di tempat lain lagi. Nah, teman-teman. Ini ada lagi nih. Ayo, ambil. Tuh, kan ada lagi. Gede tuh, udah merah. Aduh, kita cari di mana lagi ya? Jamurnya udah banyak. Teman-teman, jamurnya kan sudah banyak. Sekarang kita jual di training yuk. Biar nanti kita bakal dapat duit yang banyak. Dan nanti kita beli senjata XM8 terbaru. La 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 la. La 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 la. Wih, hari ini aku senang. Hei, emang kamu senang kenapa? Karena tadi kita udah kerja cari jamur yang banyak. Sebentar lagi kita jual nih jamur di training. Dan kita bakal dapat banyak duit. Dan nanti kita udah punya XM8, senjata 2 juta. Nanti kita bukan lagi player miskin, karena kita udah punya senjata 2 jeti. Wih, mantap kali kan teman-teman? Itachi, kita berdoa aja, semoga jamur kita ini laku semua, gitu, biar kita ada duit. Ayo, sekarang kita ke training, dan kita bakal jual nih jamur. Ayo teman-teman. Oke, ayo-ayo, kita ke training. Teman-teman, sambilan kita ke training, kita cari jamur lagi ya. Kalau ada jamur, langsung kita ambil. Nih kan, ada lagi. Ayo ambil. Oke, biar aku yang ambil. Ayo teman-teman, sekarang kita jual jamurnya. Toko ini aja dulu, kita tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini mau terima jamur? Halo, assalamualaikum. Hei, kayaknya di sini nggak buka. Ayo kita ke tempat lain aja. Iya teman-teman, lebih baik kita ke tempat lain. Karena toko sini nggak buka. Itu kan ada di depan kita. Ayo kita tanya di sana. Siapa tahu di sana dibeli jamurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini beli jamur? Halo, assalamualaikum. Beb, kayaknya nggak ada orang. Sepi banget. Orang jualan sini kemana sih?
Ih, kayaknya nggak ada yang beli jamur kita. Capek-capek kita petik jamur banyak banget. Teman-teman, coba kita tanya di tempat lain. Siapa tahu jamur kita dibeli. Oke, ayo kita tanya di toko sana yuk. Iya, Hitachi, ayo. Kita nggak boleh menyerah dulu. Kita harus tanya-tanya dulu. Siapa tahu kan laku semua nih jamur. Kalian tenang, sabar. Beb, nanti kalau misalnya jamur kita nggak laku gimana dong? Habis itu dari tadi kita belum makan. Iya, sabar Rizka. Kita doakan saja semoga jamur kita laku semua. Amin, amin. Semoga saja laku semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami mau jual jamur. Apakah di sini terima jamur? Ataukah di sini mau beli jamur? Hei, miskin, miskin. Kalian mau jual jamur ya? Dasar player miskin. Untuk apa kalian jual jamur? Pasti mau beli bandil keren ya, biar gak jelek-jelek seperti itu. Atau mau beli senjata XM8 terbaru. Jangan mimpi. Udahlah teman, gak usah ngebully kami. Kami tahu kok kalau kami ini bot. Dan kami tahu kalau kalian itu sultan. Jangan ngebully gitulah. Kami cari jamur itu halal. Dan kami mau cari uang halal. Agar kami bisa beli apa yang kami inginkan. Jangan ngebully lah dan jangan ngehina. Tahu tuh orang, suka banget ngehina orang lain. Hei badut, assalamualaikum. Jangan pernah ya kalian ngebully kami. Iya wajar-wajarlah kami ngebully kalian. Karena kalian itu player gratisan atau player miskin. Ya wajar dibully. Jangan marah kalau misalnya dibully. Hei, kalian gak usah ngebully kami lah. Dasar ya, sok-sok sultan. Duit orang tua habis semua diborong. Bahkan kalian mencuri. Lebih baik kami jual jamur tuh beli apa yang kami inginkan. Daripada kalian tuh suka banget minta duit sama orang tua. Ya gitulah, songong. Hahaha. Hahaha. Player gratisan ngomong apa? Ah, ngomong apa? Udahlah sultan, gak usah ngehina lagi lah. Udah cukup. Hahaha. Hahaha. Player gratisan ngomong apa? Ah, ngomong apa? Kami sadar kalau kami ini player gratisan. Loh, ternyata kalian sadar juga. Aku kira gak sadar kalau kalian itu player gratisan. Gratisan aja bangga. Eh badut, gak usah ngehina kami badut. Aduh badut, badut. Kamu tuh jahat banget sih. Udah mulutmu lebar, suka ngehina orang, suka ngebully orang. Udah gak sadar dikit pun, tuh mulut udah lebar banget. Player gratisan lucu banget. Jual jamur tuh beli senjata XM8 terbaru. Harganya 2 JT. Jamur gak laku. Gimana mau beli coba? Mimpi pun kalian gak akan bisa beli XM8 terbaru. Karena itu mahal ya. Shotgun aja masih pakai kayu. Mimpi mau beli senjata 2 JT. Ya udah teman-teman, yuk lebih baik kita pulang aja daripada kita dihina terus sama dia. Ayo teman-teman, kita pulang aja yuk. Aduh, aku benar-benar benci sama si badut bermulut lebar. Teman-teman, besok kita cari kerja lain aja ya. Karena jamur kita nggak laku dan jamur semuanya udah layu. Aduh, sedih banget ya hidup kita. Jamur kita nggak laku. Lebih baik besok kita cari kerja lain aja ya yang bisa menghasilkan. Pokoknya kita nggak boleh menyerah dan kita nggak boleh jadi pemalas. Kalau kita nggak jadi pemalas, kita pasti bakal banyak duit. Dan kita pasti akan bisa beli apa yang kita inginkan ya teman-teman ya. Oke lah kalau begitu.